Halo, saya Dias Angga Putra, pemain Dewa United FC. Ya, saya sangat senang, sangat bangga bisa berada di tim yang baik ini. Mudah-mudahan saya bisa membawa yang lebih baik selama saya berada di tim ini. Ya, yang pertama, saya tentunya tidak mudah untuk memilih tim Dewa. Saya konsultasi dulu dengan keluarga saya, terus kemudian saya bicara juga dengan Pak Presiden, Pak Aryan, dengan Coach Neil juga. Dan dari itu semua, akhirnya saya memutuskan untuk bermain di tim Dewa United FC. Ya, yang saya tahu Coach Neil adalah coach yang baik, yang sangat bagus dalam megang tim. Dia punya motivasi lebih, dia punya prestasi juga. Itu adalah yang membuat dia memilih untuk bermain bersama Coach Neil di tim Dewa United. Ya tentunya ini sangat tidak mudah ya. Saya harus bisa mengangkat tim ini bersama teman-teman semuanya untuk ke papan atas. Mudah-mudahan apa yang saya dapat dari tim sebelumnya, mudah-mudahan di tim ini juga bisa kita capai juga. Ya, saya sangat sangat optimis dengan tim ini. Walaupun di sini banyak pemain muda, tapi semuanya mau kerja keras, semuanya mau bahu membahu untuk membawa tim ini ke yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya pemain muda sama pemain yang sudah pengalaman bisa ada kombinasi untuk menjadi tim Dewa di papan atas. Ya, tentunya menjadi juara adalah yang tidak terlupakan ya, karena itu kita bikin sesuatu yang histori ya untuk menjadi juara gitu. Jadi pengalaman itu yang akan saya ingat, yang akan saya berikan lagi untuk tim Dewa. Semoga dengan yang saya miliki sebelumnya bisa bawa ke tim Dewa dan kita sama-sama bisa menjadi juara. Iya, pada saat saya main di Bali United ya. Pada saat itu Bali United berada di peringkat yang kedua dan sedangkan yang di atas kalau nggak salah itu ada PS Tira. Dan pada saat itu di saat Bali United menang, PS Tira menang. Di saat Bali United menang, dia menang lagi. Nah, pada pertandingan main di Bogor itu adalah antara PS Tira dan ketemu dengan Bali United. Nah, itu yang momen-momen yang paling sulit, akhirnya kita bisa menang main di kandang PS Tira dan kita bisa menjadi papan atas sampai liga selesai dan kita menjadi juara. Ya, buat teman-teman yang ada di Tangsel, di Tangerang Selatan, jangan lupa dukung tim Dewa United. Tetap motivasi untuk para pemain, para staf pelatih, tim. Mudah-mudahan dengan hadirnya tim Dewa United di Tangerang ini bisa membawa ke arah yang lebih positif lagi. Dan juga masyarakat Tangerang Selatan bisa menikmati adanya tim Dewa United ini dan nonton di stadion. Dewa United Champion!